사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke teman-teman, so di video kali ini akhirnya gue udah mendapatkan semua hadiah fighting pass teman-teman ya. Ini cukup lama ya, mungkin ya seminggu lebih lah ya untuk menyelesaikan semua fighting pass ini teman-teman ya. Dan kita akan coba untuk lihat satu-satu teman-teman ya, karena ini banyak banget cuy, jadi kita akan cepet-cepet aja teman-teman ya. So langsung aja cuy, kita mulai cuy ya. By the way, buat kalian yang nggak tahu gimana caranya send fighting pass, masa dia nggak tahu sih? Please lah, masa kalian nggak tahu sih? Kelarin quest yang di sini teman-teman ya, kelarin daily quest. Pastikan kalian beli dulu nih ya, beli dulu 40.000 gitu teman-teman ya, untuk bisa dapat semua nih. Gue udah dapat sampai Buddha cuy, gege gak. So let's go, kita akan showcase satu-satu teman-teman ya. Yang pertama Kaido, pedang Kaido kalau nggak salah ya, benar pedang. Salah. Yang pertama tuh pedang Big Mom, yang terakhir baru pedang Kaido. Nah, pedang Kaido yang ini pedang Big Mom ya. Pedang Big Mom teman-teman, nah ini Big Mom ya. Nah, bentuknya kayak gitu. Aduh, bentar. Gua matiin dulu auranya. Ini auranya ngeselin ya. Auranya ngeselin. Nah, udah enggak usah pakai aura, nah kayak gitu pedangnya tuh ya. Nih kalau kalian mau lihat lebih jelasnya, nah kayak gitu tuh. Lumayan bagus sih. Oke lah ya, untuk level 1 gitu gratis, kalian pertama kali baru nyelesain beberapa quest aja tuh langsung bisa dapat pedang Big Mom ini cuy. Oke lanjut, dari Big Mom kita ke Storm Aura ya. Storm Aura itu buat pedang teman-teman ya. Nih ada Storm Aura di sini, kalian bisa pakai aja, nah kayak gitu. Jadi kayak ada petir-petirnya gitu cuy. Ini cocoknya buat pedang Zenitsu sih, dan untungnya gue punya pedang Zenitsu ya. Mana Thunder Blade, nah jadi cocok banget ya itu. Cakep kan? Udah pedangnya berlistrik-listrik, ada listrik-listriknya juga lagi. Bodoh, cakep bener. Oke, lanjut lagi. Abis itu one hand push up ya. Ini kayaknya gue udah pakai deh, coba ya. Iya, gue udah pakai ini one hand push up kayak gini teman-teman ya. Cuman ngerubah animasi doang jadi push up kayak begini. Lalu abis itu Three Grimoire, nah ini coy. Three Grimoire ya. Bentar, gue pakai enggak ya? Apakah gue lagi pakai dark? Oh enggak, gue lagi pakai Three Grimoire pas. Apa sih Anda? Kita langsung aja coba pakai teman-teman Three Grimoire 8 ya. Oke. Three Grimoire, jadi skill ada 3 yaitu Magic Tree, lalu Tree Trap dan Divine Tree. Ini sebenarnya lumayan OP sih teman-teman, Grimoire ini lumayan OP ya, karena nih hampir semua skillnya tuh ngestun teman-teman. Kita langsung aja coy, skill yang Z ya, dimana Z ini seperti yang kalian lihat dia tuh 15 kali cakra coy. Giga 15 kali cakra, jadi lumayan sakit sih, kita coba aja. Nah itu tuh, kayak gitu tuh, udah dipakai lagi sama orang. Ya pokoknya kayak gitulah ya, jadi kayak Mokuton-nya Madara coy. Mokuton-nya Hashirama kayak gitu ya, mirip nih. Tuh. Jadi dia akan keluar batang-batang kayu ke tempat kursor kita ada di mana gitu ya. Dan itu damage-nya lumayan sakit sih. Kita coba lagi deh. Kita coba lagi ya. Kita coba. Berapa damage-nya? 1,8 QN gua ya. By the way, cakra gua lupa gua kasih tahu ya. Cakra gua sekarang masih di 123, nggak gede-gede banget sebenarnya ya. Gua paling gede sekarang durability gitu kan. Cakra 123 QD, durability 300 QD, strength 214 QD ya, not bad. Oke, lalu skill selanjutnya, Tree Trap. Nah ini ya, namanya udah Tree Trap teman-teman, ini pasti nge-stun ya. Dimana ini biasanya gue pake kalau lagi turnamen, jadi abis gue pake ice, abis itu gue pake ini coy. Karena ini bisa nge-trap musuh ya, nge-stun musuh lagi coy. Kalian langsung aja X, dia akan keluarin pohon, nah kayak gitu teman-teman tuh ya. Jadi ke tempat kursor kita langsung keluarin kayak pohon-pohon kecil gitu yang akan memperangkap musuhnya gitu teman-teman. Tapi sayangnya dia nggak ngedamage teman-teman ya, seperti yang kalian lihat nih, dia nggak ngedamage sama sekali gitu. Coba X. Ya dia nggak ngedamage tapi dia ngestun teman-teman ya. Oke, lanjut ke skill yang terakhir itu dari Divine Tree, dimana ini sama ngetrap juga teman-teman, sama kayak yang ngetrap kayak gini. Cuma beda ini ngedamage dan ini cuma satu pohon doang ya. Divine Tree pohonnya lumayan gede sih. Dan dia ngedamage 25 kali cakra cuy. Kita coba aja langsung ya, Divine Tree. Nah kayak gitu, gila itu sakit banget sih. Kalian lihat gak? 3 QN coy. Gila itu sakit coy. Padahal cakra gue tuh cuma 123 loh. Sakit coy itu coy. Jadi ada 2 skill kalau buat turnamen yang biasa gue pakai, yaitu yang Tree Trap tadi sama si Divine Tree ini nih. Divine Tree ini ya. Ini sakit sih, sadis sih. Kalian lihat tuh barusan ya, udah ngetrap segini banyak orang, bisa ketrap semua sama dia, terus ngedamage coy. Oke, lanjut ke hadiah selanjutnya, yaitu adalah Plasma Aura. Oke, Plasma Aura itu pedang bukan sih kalau nggak salah? Benar, Plasma. Oh ya, pedang. Plasma Aura tuh pedang teman-teman ya, nah, kayak gitu tuh.
Jadi kayak ada rainbow-rainbownya gitu anjir. Ini cocok buat pedang Big Mom kayaknya deh, coba. Nah cocok nih teman-teman ya, pedangnya Big Mom sama rainbow aura kayak gini. Atau apa sih namanya tadi? Ini ya, plasma aura, namanya plasma aura. Ya kayak gitulah, cuman aura-aura doang ya. Oke, selanjutnya champion Shinro. Bentar, gue kepenuhan champion coy ya. Ada Escanop, ada Mihawk. Mihawknya gue pinggirin dulu kali ya. Gue sell dulu, goodbye Mihawk. Oke, gue akan pakai dulu si ini Shinro ya. Ini Shinro lumayan sih kalau menurut gue sih. Kita lihat Shinro teman-teman ya, dimana dia akan nge-train 70% speed. Itu lumayan banget loh. Kalau kalian mau nge-grind speed ya, mungkin 70% speed loh. Lalu 45% durability, 55% cakra, dan dia akan ngedouble semua burn damage kalian. Contohnya kayak Amaterasu nih ya. Ini Amaterasu, ini kan ngeburn. Dia akan ngedouble damage-nya coy. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai tadi berapa? 2,2an lah ya. Kalau misalkan kita nggak pakai, itu cuman... Coba-coba pakai Shinro berapa? Burn damage-nya harusnya... Ya Amaterasu ngeburn kan ya? Coba, kita coba lagi kalau pakai Amaterasu terus pakai Shinro berapa ya? 2,4, oke. Apanya yang ngedouble? Ini apanya yang ngedouble gila? He also double all burn damage. Mungkin tick-nya ditambah kali ya? Mungkin, gue kata... Mungkin tick-nya tuh jadi bertambah mungkin. Itu kan ada berapa sih tadi tick-nya? Aduh, gue gak tau lah. Ya, pokoknya intinya dia ngedouble semua burn damage kalian ya. Flame Dragon Roar, teman-teman ya. Jurus Shinatsu ya. Kita coba aja, oke? And... Oke, 98,75 QD dan itu berapa tick tuh? Itu sakit sih, gila. Ini sakit cuy. Oke, kita sekarang gak pakai Shinro ya. Tadi 900an pokoknya. Harusnya kalau di double nih, damage-nya jauh sih. Kita coba lagi. Sama aja anjir. Ya, gue gak tau lah. Pokoknya intinya si Shinro ini ngedouble all burn damage. Gue gak tau nih burn damage apa ya. Soalnya gue pakai burn damage, dia tidak ngedouble. Mungkin tick-nya double sih. Mungkin, gue gak tau juga ya. Atau mungkin... dia sebenarnya ngedouble tapi nggak dikasih unjuk, mungkin juga, gue nggak tahu ya, bisa jadi kayak gitu juga. Oke, lanjut aja daripada kelamaan ya. Sword slash slash ini kayaknya gue udah pakai deh ya, kayak gitu tuh ya. Sword slash slash kayak gitu teman-teman ya, jadi dia bisa kayak nge-slash ke depan gitu. Sebelumnya nggak bisa kan ya, sebelumnya cuman kayak kanan kiri doang, sekarang bisa nge-slash ke depan kayak gitu ya, cuman kayak gitu doang sih ya, animasi lah ya apalagi. Lalu Trident, nah ini juga skin kayak di Shindo ya. Ini apa sih, gue lupa di Shindo namanya anjir. Ada kayak gitu juga di Shindo anjir, gue lupa sumpah. Bentuknya kayak gitu ya, not bad sih, bagus sih. Cuman gue kurang suka aja ya. Gue pengen dapetin yang Rengoku gitu. Tapi pas gue liat 10 ribu champion point tuh sayang banget ya. Ini gue simpen aja lah. Oke, okay, next. Yaitu Insane Diamond. Wow, Crazy Diamond. Kayaknya gue udah pake deh. Ntar gue cek dulu, gue udah pake kayaknya deh. Crazy Diamond ya. Iya bener, Crazy Diamond gue udah pake, oke okay? Kita akan langsung aja pake Crazy Diamond teman-teman ya. Nah, GGWP nih. Untuk skill-skillnya kayak biasa, Rapid Punch, Heavy Punch, lalu dia ada Healing Mode, dimana kita bisa nge-heal teman kita ya. Misalkan kita lagi ngelawan boss gitu mungkin, atau lagi apa gitu, lagi iseng kalian turnamen, kalian heal musuh kalian. Bisa ya. Lalu skill keempat tuh Crazy Wall teman-teman ya. Kita coba yang C dulu, oke okay? Healing Mode. Oke, okay, ya itu kayak gitu. Kalian lihat 3, wih mantep loh, 370 QD loh, sakit loh itu. Itu berapa sih scalingnya? Ntar gue lihat dulu scalingnya teman-teman ya. Oke, okay, dia nge-scalingnya sama cakra ternyata teman-teman ya. Cakra 3 kali per tick. Jadi ya pas tadi bener ya. Kalau kita pakai C, bener berarti 370 QD. Karena kan cakra gue kan cuman 100an kan, jadi bener 3 kali ya. 3 kali per tick, lumayan mantep sih. Langsung aja kita pakai skill yang terakhir aja lah ya. Kayaknya heavy punch sama rapid punch nggak penting lah ya. Heavy punch cuma kayak begini doang kok. Kayak orang-orang gitu tapi anjir sakit sih, gila. Kayak orang-orang gitu tapi sakit banget ya. Oke, lanjut ke skill yang terakhir yaitu adalah wall. Dimana kita ya bikin wall ya teman-teman, seperti namanya bikin wall. Ya bikin kayak gitu, ada wallnya. Udah sih. Gua ngerti ini burik sih kalau menurut gue ya. Karena itu nggak ngedamage teman-teman ya, burik kalau jadi menurut gue nih yang skill V ini. Tapi mungkin berguna sih, mungkin lagi ngelawan boss kalian bisa sembunyi di sini mungkin ya. Walaupun wall-nya kayak nggak lama-lama banget juga gitu, lihat tuh ya, langsung hancur gitu. Ya udahlah. Gue sih personally gue nggak demen ya. Langsung aja ke L stance. L stance itu kalau kalian tahu L, Death Note ya. L itu Death Note ya teman-teman ya. Jadi ya dia duduk kayak begini. Ini L stance buat ngerubah cakra kalian ya. Jadi kalian kalau misalkan kalian latihan cakra, dia akan kayak begini, duduk gini nih. Oke, langsung aja kita ke sword stance. Sword stance ya, seperti yang kalian lihat ini. Nih, minggir dulu Crazy Diamond-nya.
Nah ini Swordsen kayak gini ya, dia akan ngerubah pas pedang pegang pedangnya jadi kayak gini cuy. Not bad, not bad. Terus digabungin sama yang sword slash slash tadi sama yang animasi sword slash itu teman-teman, jadi cocok banget sih. Lanjut Mihawk. Nah ini adalah champion yang menurut gue lumayan OP teman-teman ya, lumayan OP, lumayan loh ya. Tapi kalau buat turnamen ini OP sih. Kalau buat turnamen ini OP banget sumpah nggak bohong. Orang pakai ini udah hampir kayak nggak bisa mati gitu cuy. Apalagi ntar pakai Escanor, waduh gila. Oke, kita lihat aja untuk Mihawk teman-teman ya, di mana dia akan ngetrain 90% sword. Gila guys, ini bagus banget sih buat latihan pedang. 70% durability. Ini cocok banget nih. Biasa kan orang kalau latihan durability atau latihan pedang itu akan ketepat durability biar sekalian teman-teman, karena awal Mihawk di boost dua-duanya, gede lagi dua-duanya, 90% sama 70% GG. Lalu dia akan nge-buff semua damage dari pedang kalian 50%, di mana kalau kalian punya ini ya, apa, Sever Universe yang belum gue showcase, tapi ya gak perlu lah ya, Sever Universe nih ya. Sever Universe, wah itu gila, itu sakitnya luar biasa guys, sumpah guys. Oh iya, si Mihawk juga nge-nerf damage dari sword yang kita terima tuh 20%, jadi lumayan banget ya. Abis itu nge-buff lagi semua damage 45%, gak sama nge-nerf lagi incoming damage 25%. Jadi kalau misalnya kalian diserang pedang, itu damage-nya tuh berkurangnya tuh 45% guys. Gila gak? Dan kalau misalkan darah kalian udah 20%, damage kita tuh ditambah jadi 40%. Ini yang bikin OP sih kalau lagi turnamen ya, dimana kalau darah kita udah dikit, beuh, kita sekali nge-stun musuh, kita sekali nge-stun musuh aja teman-teman, kita combo langsung mati dia. Karena kita punya damage buff 40% ditambah damage buff sword 50%. Jadi kalau misalkan kalian gabungin itu, kalian pakai pedang tuh damage-nya hampir 100% coy. Gila gak? Ini yang bikin OP sih Mihawk ini teman-teman ya. Makanya orang sering banget pakai dia tuh buat di turnamen, karena ya kayak begitu, bagus banget. Langsung aja Rockly Idol ya kayak begini nih. Kalau kalian turun pedang kalian ya kayak gini ya. Ini Rockly Idol. Lanjut aja ke Pyro Aura. Pedang lagi Aura ya. Ini pedang kan ya Aura ya. Oke. Pyro Aura ya, dia api-api kayak gitu nih, cocok banget kalau kalian udah punya kapaknya Escanor ya. Cocok banget sih. Oke, lanjut ke Dark Grimoire. Dark Grimoire, gila ini panjang banget video kita hari ini ya. Tidak ibu, berapa menit nih udah nih? 15 menit, buset. Oke, kita cepet-cepet aja teman-teman. Dark Grimoire, mana Dark Grimoire? Gue udah pakai belum sih? Belum ya? Oke, Dark Grimoire gue belum pakai. Jadi gue akan langsung aja pakai di special. Oke, Dark Grimoire equip. Let's go. Kita langsung aja coy, lihat coy Dark Grimoire kayak gimana ya. By the way, ini Dark Grimoire bukan punya Asta ya. Dark Grimoire tuh punya Yami, oke. Kalau Asta tuh di sini namanya Demon, teman-teman. Oke, untuk Dark Grimoire skillnya ada 3 juga. Dark Cloud Lightness Slash. Aduh, ini apa sih baca sobat dah. Lalu ada Dark Cloak Avidia Wild Slash. Anjir, namanya susah banget. Lalu C ya, Dimension Slash. Anjir, udah kayak King Crimson Requiem lu Dimension Slash. Oke, kita langsung aja coba untuk skill Z-nya. Dimana ini pasti pakai pedang ya. Ya gak sih? Pakai pedang gak sih? Apa enggak ya? Coba gue cek ya. Karena si Yami kan pakai pedang kan. Coba kita gak pakai pedang, apakah bisa apa enggak. By the way, untuk yang skill Z-nya tuh dia 20 kali strength teman-teman. Jadi ini sakit banget sih. Status strength gue ya tadi ya 200 ya. Ini 20 kali coy. Berarti damage-nya harusnya lebih dari 2 QN nih. Kita coba ya. Z. Iya benar. Masih pakai pedang. Oke. Jadi kalau kalian pakai Grimoire ini, kalian masih pakai pedang coy ya. Z. Wuh, anjir sakit. 4 QN anjir, gila. Oke. Satu kali slash gitu cepet. Bisa pakai lagi gak? Ih bisa anjir. Spammable guys. Spammable. Nah, ini cocok banget buat lawan boss kayaknya ya. Kayaknya cocok buat lawan boss deh. Bentar gue coba lihat damage untuk ke boss berapa ya. Damage ke boss not bad, 1,2. Dikit sih. Dikit ya. Tapi buat turnamen ini lumayan bagus teman-teman, karena damage-nya 30. Oke, langsung aja ke skill X-nya ya teman-teman ya. Cold Sword in the Dark Magic. Oke, kita langsung coba aja lah ya. Gimana skill yang X ini, dia 30 kali strength teman-teman. Kita coba aja ya. Kita coba X. Oke. Gue gak kelihatan damage gue yang mana. Bener-bener nih bocil-bocil ya. Bener-bener gak kelihatan. X. Oke, anjir gila tuh sakit banget sumpah. What? Area guys, itu area guys ya. Itu skill area dan itu sakitnya gila kalian lihat nih. Anjir, gak ngotak sakitnya 30 kali strength sih. Gak heran, tapi sakit banget gila dah, buset. Gila sih sakit banget itu. Oke, langsung ke skill terakhirnya C ya teman-teman ya. Ini adalah Dimension Slash, dimana ini damage-nya adalah 35 kali strength coy. Jadi ini harus sakit banget sih. Cek. BAM! Tapi dia ada kayak ini dulu teman-teman ya, apa sih, kayak animasinya dulu.
kita mau membelah dulu dimensinya. Jadi gue gak tahu apakah pas kita lagi ngecas gitu kita bisa diserang apa enggak ya. Tapi damage-nya sakit sih, gila sih ya, 35 kali ya. Tapi kayaknya lebih sakit ini dah. Lebih sakit X deh, skill X deh. Ini lebih sakit X anjir, gila. 6 QN tapi banyak banget. Wah gila sih, gak ngotak sih itu skill. Yang X ya, gue lebih recommended kalian pakai X sih. Langsung aja ke Divine Aura. Nah ini ya pedang nih, pedang aura nih. Jadi kalau kalian misalkan udah punya Escanor, nah ini udah cocok banget nih kayak gini teman-teman ya. Mirip kayak Pyro ya, bentar-bentar gue cek dulu bener gak nih Divine Aura, bener kan ya. Ntar gue cek dulu, bener kok Divine Aura. Oke, gue unequip dulu. Gue akan equip lagi Divine Aura. Ya bener ya, ini Divine Aura ini cocok buat Escanor sih. Ini lebih cocok buat Escanor daripada yang Pyro tadi ya. Jadi gak terlalu berapi-api banget, tapi ada Divine Auranya gitu loh. Oke, next, lanjut aja ke Armor Ninetales. Wah itu tuh kalian udah bisa lihat ya, tuh Armor Ninetales nih kalau kalian mau lihat. Nah ini kayak gini ya, keren sih. Gue aja yang pakai. By the way ini durability ya, dia akan mengurangi damage 60%. Ini paling tebel teman-teman ya, yang mengurangi damage dari durability ini paling tebel. Kalau kalian perhatiin dia paling tebel nih. Bahkan lebih tebel daripada Explosive Nova. Tapi kalau Explosive Nova dia enaknya nge-buff damage kita ya. Sedangkan si Armor Ninetales ini tidak, teman-teman ya. Ini gua clear dulu. Gua akan pakein ke sini L. Kita lihat ya. Armor Ninetales. Oke. Okay. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Gila keren sih. Oke, okay, next. Yaitu adalah Escanor, teman-teman ya. Escanor. Nah, ini kayaknya yang ditunggu-tunggu sama orang ya, Escanor coy. Kalian bisa lihat sendiri, dia nge-trade 60 sword, memang tidak sebagus Mihawk ya. Mihawk 90% sih, gak ngotak emang ya. Mihawk 90% sword, sedangkan Escanor tuh cuma 60% sword doang. Dia juga ngelatih 50% durability dan ngelatih 45% strength. Ini ya, overall semua bagus sih. Sword bagus, durability bagus, strength bagus, tapi dia gak ada cakra, gak ada apa-apa ya. Makanya cakra gue masih butuh Kakashi di sini karena Kakashi 80% cakra coy, GG. Lalu Escanor tuh akan ngedouble semua damage kalian dan ngenerf semua damage yang kalian terima 50% coy ya. Kalau lagi siang. Ya seperti yang kalian tahu, sumpah gue gak pernah sih. Gue gak pernah ngelihat malam di AFS, jadi selalu siang anjir. Jadi kalau misalkan kalian pakai Escanor ya, coba kita buktikan teman-teman. Ini gue lagi gak pakai champion sama sekali. Kita coba skill yang X tadi ya, skill X si Grimoire Dark ini ya. Berapa? 6 QN. Oke, 6 QN tapi berkali-kali. Kita sekarang coba pakai Escanor, oke. Harusnya damage kita di double jadi 12 QN, coy. Harusnya ya. Harusnya kita coba. Hah? Iya, 12 QN. Anjir, itu sakit banget gila. Ini OP banget sih. Ini paling OP menurut gua, teman-teman. Dan jauh lebih OP daripada Mihawk ya, karena dia langsung ngedouble. Dan setahu gua di AFS hampir nggak pernah malam sih. Mungkin hampir nggak pernah kalian. Soalnya gua nggak pernah ngelihat, anjir selalu siang, sumpah. Apakah ada yang pernah melihat AFS malam? Coba komen coy di bawah coy. Karena gue gak pernah ngeliat coy ya. Jadi kayak siang mulu. Jadi Escanor tuh double damage terus. Dan damage yang kita diterima tuh berkurang 50% terus teman-teman. Yang artinya GG banget coy. Ini gue sangat recommended sih. Champion yang gue recommended banget ya. Escanor sama Mihawk. Mihawk juga masih recommended lah. Jadi kalau misalkan kalian... ini kan bentar lagi udah mau kelar nih fighting pass, makanya gue showcase. Kalau misalkan kalian belum dapat, kalian cuma dapat sampai Mihawk ya udah gak apa-apa teman-teman. Karena Mihawk juga lumayan OP kok. Tapi tetap aja ya. Escanor paling OP coy. Gak ngobat udah Escanor. Escanor udah sangat-sangat OP coy. Oke, langsung aja kita ke hadiah selanjutnya. Itu adalah pedangnya Kaido ya. Atau tongkatnya Kaido. Atau apa sih, gada, ngomongin gada ya. Gadanya Kaido ya, seperti itu tuh. Jelek sih, gue sih pribadi tidak suka ya. Tapi ya kalau misalkan kalian suka ya gak apa-apa sih. Cuma kalau gue sih kurang gitu ya. Karena lihatnya aneh coy. Aneh banget sumpah. Kayak megang apa gitu, gak cocok gitu. Gak cocok ya pokoknya, aneh gitu ya. Lanjut aja ke yang terakhir, itu adalah Buddha Fruit teman-teman ya. Ini GG sih, karena ini keren coy ya. Kita langsung aja pakai 7 kalau gak salah ya. Oke, Fruit is active. Kita makan buah Buddha dan kita berubah menjadi Buddha. Buddha. Ya ini dia Buddha ya teman-teman ya. Cakep sih. Kenapa gak block fruit kayak begini gitu. Keren gitu Buddhanya ya. Ini Buddhanya keren sih anjir. Oke. Jadi ini Buddha, kita lihat skill-skillnya teman-teman ya. Buddha ya, dia ada 3 juga harusnya. Ada 3 ya, ada Buddha Smash, Buddha Explosion, dan Buddha Divine Punishment. Atau Punishment, atau apalah ya. Oke langsung aja coy, kita ke Buddha Smash. Dimana Buddha Smash ini 35 kali cakra. By the way, cakra gue seperti yang tadi gue dikasih tau 123 ya. Kita coba aja langsung
skill Z-nya ya. Ini adalah 35 kali cakra. Gila, sakit, harusnya sakit sih 35 kali ya. Kita coba ya. Z. Boom, 8 QN, enggak ngotak, sakit. Uy. 8 QN, guys. Dia 35 kali cakra sih, bener sih. Oke, langsung ke Buddha Explosion. Kita make an explosion with Horbal. Jadi kita ya badan kita meledak istilahnya ya, sama kayak di animenya sih. Dan dia 25 kali cakra, coy. Ya enggak sesakit yang skill yang Z ya, kita coba aja, oke. Boom, langsung meledak, tapi dia instan, coy. Kalau yang Z kan tadi enggak instan nih. Yang Z kalian enggak instan ya. Yang Z ini kalian mesti ada aba-abanya dulu, kayak mengepalkan tangan baru ninju kayak begini ya. Tuh, baru ninju. Sedangkan kalau X itu dia langsung instan meleduk, teman-teman ya, sakit sih. Oke. Langsung aja ke skill yang terakhir, yaitu adalah Buddha Divine Punishment ya. Ya kan ya? Di Buddha Divine Punishment ya, benar. Nah, ini yang sakit parah, guys. Karena ini 45 kali cakra, coy. 45 kali cakra, bayangin guys, itu sakit banget, gila. Kita coba aja Buddha Divine Punishment. Bam, 11 QN. Ya itu mirip-mirip sama yang Z, tapi abis itu dia damage-nya ditambah, teman-teman ya, gitu doang sih. Jadi kalau Z tuh ya kayak pukul biasa, yang C juga sama pukul biasa, cuman damage-nya lebih sakit aja ya. Itu yang tadi barusan gue pakai itu Z, teman-teman ya. Yang Buddha Smash. Nah, sedangkan yang Buddha Divine Punishment ya kayak begini. Nah, enggak sih, efeknya lebih bagus sedikit sih, lebih bagus sedikit, tapi ya. Ya, oke lah. Oke, itu aja untuk semua fighting pass ya. By the way, kalau kalian belum kelarin teman-teman, karena ini sebentar lagi mau habis si fighting pass, makanya gue showcase ya. Sebelum fighting pass-nya udah mau berganti season gitu. Soalnya udah mau ganti season nih. Paling hanya beberapa minggu lagi atau beberapa ya paling seminggu lagi lah udah ganti season ya. Jadi sebisa mungkin kalian kelarin lah quest-nya ya. Gue aja seminggu kelar sih harusnya ya. Seminggu lebih sih, hampir 2 minggu kayaknya gue buat menyelesaikan semua fighting pass ini sih. Jadi gue rasa masih ada cukup waktu lah. Kayaknya sih, gue gak tau juga. Tapi kalau misalkan kalian belum sama sekali, lebih baik gak usah beli sih, karena sayang gitu kalian ya, udah ngabisin 40 kak cikara, habis itu gak dapet semuanya, itu sayang banget sih. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nanti sore seperti janji gue akan live juga sore ya. Jadi, aduh, kenapa nih? Sore gue akan live juga, dan malam gue akan live juga. Sore live apa? Gue gak tahu, nanti kalian lihat aja di deskripsi. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Buat kalian yang mau subscribe, silahkan subscribe. Buat kalian yang gak mau subscribe, gak apa-apa, gak usah subscribe. Kalau kalian mau like videonya, silahkan like. Kalau misalkan menurut kalian video jelek, dislike aja, gak apa-apa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao!